السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي زدني علما ورزقني فهما ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وبعده Selamat berjumpa kembali di mata kuliah bahasa Arab. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tata bahasa Arab atau yang kita kenal dengan kawaid. Nah, kawaid yang pertama berkaitan dengan Kalam dan Kalimah. Kompetensi yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah mampu menunjukkan dan mengembangkan kosa kata kosa kata berbahasa Arab dengan kemahiran menyimak, membaca, menulis dan berbicara melalui pembelajaran tata bahasa Arab seputar kalam dan kalimah yang kita tutup dengan mahfudot. Baik untuk pembahasan tata bahasa kalam dan kalimah. Mari kita ikuti penjelasannya sebagai berikut. Perhatikan diagram perbedaan dan contoh-contoh antara kalam dan kalimah. Al-kalamu al-ilmu nafi'un. Artinya ilmu itu bermanfaat. Susunan al-ilmu nafi'un disebut dengan kalam. Nah, kalam ini terdiri dari dua unsur, yaitu al-kalimatul ula al-ilmu. Al-kalimatul nafi'un. Untuk lebih jelas, mari kita ikuti contoh yang kedua sebagai berikut. Al-kalamu hadharal mudarrisu. Bapak dosen hadir. مثل هذه الكلمة تتبع من اثنين اشياء الكلمة الأولى حضرة الكلمة الثانية المدرسة الكلم تفضل يا أستاذ الكلمة الأولى الكلمة الثانية الكلمة الثالثة Demikian. Kalam tafadol ya Ustaz terdiri dari tiga kalimah. Yang pertama tafadol, yang kedua ya, dan yang ketiga Ustaz. Baik, mohon maaf sampai di sini. Insya Allah akan ada revisi pada kata Asaniah. di sini tidak pakai tasdid, yaknya ya. Asaniyah tuh. Sekali lagi mohon diperhatikan dan dibenarkan. Pada kalimat asaniah itu di sini dan sebelumnya juga al kalimat asaniah al kalimat asaniah piaknya tidak menggunakan tasdid. hanya harokat fathah asaniah al kalimat asaniah al kalam contoh yang ketiga perhatikan terdiri dari empat kalimat. Jelas, setiap poli batu amamel Mahasiswi itu duduk di depan dosen. Kalimat ini terdiri dari empat kalimat. Yang pertama, al-kalimatul ula jelasat, al-kalimatul saniyah, al-talibah, al-kalimatul salisah amama, dan al-kalimatul rabi'ah al-ustad. Nah, untuk memperjelas contoh kalam dan kalimat, perhatikan tabel contoh-contoh berikut ini. Saya akan membacakan contoh kalamnya dan silakan diperhatikan pembagian unsur-unsur kalimat yang menyusun kalam tersebut. Tadakhat al-ummu ad -dajajata ibu memasak ayam. Ja'al waladul akbaru. Anak paling tua datang. Jalasal abul karimu. Ayah yang baik hati duduk. Intazarat al-ukhtul muaddabatu. Saudari yang beradab menunggu. Wasalat daiful muhtaramu. Tamu terhormat sampai. Aqtal khalu al hadiyata. Paman memberi hadiah. Akal Semua orang makan hidangan. Da'al mu'minun Kaum mukminin berdoa kepada Allah. Syakarat al muslimatul khaliqah. Kaum muslimat bersyukur kepada pencipta. Silakan diperhatikan sekali lagi unsur-unsur kalimat baik yang pertama, kedua maupun yang ketiga yang menyusun setiap contoh kalam tersebut dan jangan lupa untuk mencatat kosakata-kosakata -kosa kata baru yang belum Anda hafal artinya. Berikut contoh kalam dan kalimat-kalimat yang menyusunnya pada tabel kedua. توضأ الطالب جانب المسجد. حاسس بابر دي سَمْبِ مسجد. صلى الأستاذ الكبير الظهر. بابا سنيار صلاة الظهر. ذكر الصديق رب العالمين. تمن إتو من يبد الْعَلَمَ. ألم. وقفت الأم أمام المطبخ. إبو Dakhalal akhu dauratal miyahi. Saudara masuk toilet. Zahabal abu ilal amali. Bapak pergi ke kerja. La'ibat tiflu amamal manzili. Anak itu bermain di depan rumah. Ikhtaral jarun na'lal jamila. Tetangga memilih sandal yang bagus. Rakibal bayu darajatal hawaiyata. Penjual menaiki sepeda ayun. Nah, sekali lagi, silakan diulang kembali cara membaca dan artinya setiap contoh kalam, dan juga perhatikan unsur-unsur kalimah, baik yang terdiri dari empat kalimah maupun tiga kalimah. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengambil beberapa contoh kosakata yang telah kita dapatkan dari contoh-contoh kalam dan kalimah untuk kita gunakan pada contoh kalimah yang lain. Mufradat qa'idatil kalami wal kalimah. Intadharal as Sebelumnya perhatikan di sini hanya ada contoh berbahasa Arab kita akan tunjukkan contoh kosakata dan artinya silakan dicatat dan diperhatikan baik-baik. Intazara al-muwazzafu as-sayyarata. Pegawai menunggu mobil. Shakara ad al-harisa. Tamu berterima kasih kepada security.

ke kampus wahai anak gadis. Sekali lagi silakan dibaca kembali contoh-contoh kosakata dan kalimat dan perhatikan arti setiap contohnya. Dan setelah kita belajar materi tersebut cobalah untuk mengerjakan latihan yang sudah kita siapkan ini. Berupa kosakata, dan artinya kemudian mengharokati setiap kosakata pada soal B, melengkapi titik-titik pada soal C, kemudian mengurutkan kalimah atau menyusun kalimah pada soal D, dan menerjemahkan kalimah-kalimah pada soal E. Dan yang terakhir adalah perhatikan baik-baik menyebutkan contoh suatu kalam dari pelajaran-pelajaran percakapan yang telah kita pelajari sebelumnya dan juga surat-surat pendek serta hadis yang juga telah kita pelajari. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian hadis-hadis لكن النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم من يريد الله به خيرا اذكر أمثلة كلام وكلماته من دروس المحادثة الأولى إلى المحادثة الخامسة والنصوص العربية من السورة القرآنية والأحاديث النبوية القصيرة Baik, kata, من السور القرآنية bukan minas suratil Qurannya. Baik, sekali lagi kita akan perhatikan Wa nususil arabiyyati minas suwaril qur'aniyah bukan minas surah baik contoh misalkan Anda memilih pada hadis taraktu fikum amraini contoh katanya misalkan kalam taraktu fikum amraini Kalimah ula, tarot, kalimah saniyah tu, kalimah salisah fi, kemudian kalimah rabi'ah um, misalkan. Kemudian eh, silakan ditambahkan pada kolom kelima, kalimah komisah amroini, atau Anda boleh menggunakan atau mengambil contoh yang lebih pendek. Misalkan pada contoh muhadasah yang pertama. Assalamualaikum. Ya, sodik. Itu terdiri dari berapa kalimat? Silahkan disebutkan. Misalkan contoh ahlan wa sahlan. Berapa kalimat dan seterusnya. Silahkan pilih contoh-contoh kalam yang pendek-pendek dan sudah Anda pahami saja. Kemudian, akhir pada materi ini, seperti sebelumnya, ada tiga buah mahfudot peribahasa atau ungkapan-ungkapan mutiara. Mari kita baca dan kita perhatikan artinya. Qimatul insani adabu. Nilai manusia itu adalah adabnya. La tahtaqir man dunaka falikulli syai'in maziyatun. Jangan menghina orang yang lebih rendah darimu, karena segala sesuatu itu memiliki kelebihan. Iza sadaqal azmu wa Jika tekadnya tulus, maka jalannya akan mulus. Sampai di sini, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Ila liqa'in akhar. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته